Perkongsian berita kali ini, Selesa tanpa kontroversi, Kai Bahar tak mahu buat gimmick melampau hingga menyakitkan hati orang lain. Penyanyi Kai Bahar memberitahu dia pernah menjadi mangsa kutukan dan kritikan daripada individu sekeliling yang dikenalinya. Gosip-gosip tu apa semua kan, relax je lah. Kalau ada benda-benda buruk daripada saya, kalau benda tu betul, iyalah kan. Kalau benda tu tak ada, tak ada lah. Enggan ambil pusing dengan kata-kata negatif itu, Kai atau nama sebenarnya Muhammad Khairul berkata, dia memilih untuk berfikiran terbuka dan abaikan mengenai perkara berkenaan. Yang penting saya tahu jaga diri dan tak kacau orang lain, biarlah orang nak mengata dekat saya pun tak apalah. Kai berkata demikian ketika ditemui oleh pemberita M-Star. Sekian dari channel Sekadar Berita.